perkataan huruf konsonan mati itu K. K, K itu K. K itu, K itu adalah konsonan mati. K ni pedal. Dia adalah pedal. Dia konsonan mati. Kabar, kalau K ni, K, pipa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Extravaganza. Bagi yang baru masuk ke channel saya, jangan lupa simak description di bawah video ini. Ada link-link video reaction analisis vokal yang saya buat sebelum ini. Kalau suka dengan konten-konten di channel Extravaganza, jangan lupa subscribe. Okay, so opening Dangdut Akademi Asia DAA di Akademi Asia yang musim yang ke-6. Okay, tahun ni kita dah tahu ada 8 negara. Ya, saya ucapkan tahniah kepada produksi Indosiar, especially pada sahabat-sahabat daripada Indonesia yang akhirnya berjaya mengembangkan program Dangdut Akademi Asia ini, dan dah tambah ada Filipina, ada Turki. Okay, so saya tak nak cakap lama-lama untuk opening ni. Saya akan buatkan satu analisis vokal untuk nyanyiannya daripada Meli, peserta daripada Meli Indonesia, dan battle dengan Wang daripada Thailand, yang nyanyikan lagu, sebuah lagu ciptaan daripada Adibal, iaitu Cukuplah Cinta, Cukuplah Kita. Tajuk ni Cukuplah Cinta ke Cukuplah Kita? Cukuplah Cinta ke Cukuplah Cinta? Sebab saya tengok dia punya topik title dekat channel tu dekat Cukuplah Kita, tapi saya cari liriknya Cukuplah Cinta. Okey, saya tak nak cakap lama-lama, jom kita terus kepada analisis vokal nyanyiannya daripada Meli Indonesia dan juga Wang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya ambil part ni dulu ya. Saya ambil part sebab mereka ini satu rangkap ini dua line itu dipecah satu penyanyi. Line kedua tu dia pecah lagi satu penyanyi. Okay, aku menanti kabar darimu, kapan bertemu oh kekasihku. Ini daripada Wang Thailand ya. Lepas tu disambut pula oleh Meli. Meli, bila kau rasa yang kurasakan, cepatlah cepat datang padaku. Bila saya tengok empat line lirik ni, di situ nyanyi satu yang saya boleh impress daripada nyanyiannya Wang daripada Thailand ni, dia punya makam dangdut itu hidup ya, dia punya nyanyian dangdut itu hidup. Saya rasa ini peserta daripada Thailand yang saya rasa makam dangdutnya kita rasa, sebab makam dangdut ini ciri-ciri penyanyi dangdut yang baik ini, suara dia kena ada kesan dramatik dia. Kena ada kesan dramatik, kena ada deep dia. Ya. Yeah? Lepas itu, okey. Itu secara ringkasnya saya boleh simpulkan daripada vokal ya, yeah? Daripada bekal alam ya, yeah? Daripada bekal alamnya Wang. Untuk Meli pula kita tak ada apa-apa pertikaian, sebab Meli ini memang kita dah tahu dia, Meli ini adalah merupakan pendandut yang hebat ya, pendandut hebat. Okey, tapi untuk lirik ini, di empat line lirik ini saya nampak, aku menanti kabar darimu, kapan bertemu oh kekasihku. Dekat situ ada beberapa kelemahan daripada nyanyiannya Wang, especially saya nampak di perkataan huruf konsonan mati itu K. K, K itu K. K itu, K itu adalah konsonan mati. K ni pedal. Dia adalah pedal. Dia konsonan mati. Kabar, kalau K ni, K,
pipa, ya. Kalau A tu, itu konsonan hidup, dia terbuka. A, E, I, O, U, itu itu konsonan itu konsonan hidup. Kalau K ni konsonan mati. K, K, kabar darimu. Dekat situ perkataan itu dia kurang sikit sebutan dia. Lepas tu di hujung darimu tu dia macam ada dekat situ dia punya flat. Manakala untuk nyanyian Meli pula, untuk yang bila kau rasa, dia ada problem dekat bila kau rasa. Kalau A tu di perkataan A, rasa A tu, kalau dia panjangkan sedikit, kalau dia pegang sedikit pedal SA tu, konsonan mati S, konsonan hidup A, kalau dia pegang sikit, maintain sedikit dia punya flying note itu, dekat situ kedengaran dia lebih cantik. Okey, kita kita dengar. I ambil balik kat sini ya. Kita kita ambil balik kat sini. Okey. Aku menanti. Ini secantik ya. Ha. Kabar kabar. Ha, kat situ kabar ya. Di situ kurang jelas huruf konsonan mati K itu, K tu. Ka. Sini. Bertemu, oh kekasihku. Dia punya makam dandut tu sangat terasa, sangat good, good, good. Okay, kita pergi kepada Meli pula. Bila kau rasa, bila kau rasa. Kalau di situ note dia masih duduk di hujung vowel itu, dia kedengaran dia lebih energi. Tapi dia bukan satu fatal, dia bukan satu kesalahan. Dia cuma satu macam dekat situ kurang kemas, di hujung vowel itu kurang kemas. Datang padaku. Datang sayang, rinduku tetap bilang padamu sayang. Datang, datanglah datang sayang, rinduku tak terbilang, tak terbilang. Tapi untuk clarity, sebutan yang jelas daripada Wang ini sebagai dia seorang bukan pentutur bahasa Indonesia, saya rasa ini lumayan bagus. Lumayan bagus dia punya butir-butir perkataan dia tu, butir-butir artikulasi dia tu agak-agak bagus. Lumayan bagus ya. Okay. Datanglah datang sayang, bawakan aku cinta. Cukuplah cinta. Datanglah bawakan aku cinta. Kapan bertemu, oh kekasih. Kapan bertemu, oh ini genitnya dangdut ya, genitnya dangdut. Oh, dekat situ nafas itu dia menyanyi. Kenapa itu? Ini genitnya dangdut ya. Dia bukan satu benda yang dia buat-buat. Contoh, oh macam tu. Kita dengar ya. Kapan bertemu, oh dia punya nafas itu, bunyi nafas itu, breathy, breathy sound itu, itu genit dia dangdut sebenarnya. Satu, saya sangat suka kalau macam Meli ni, antara kelebihan yang saya tengok pada Meli ni daripada dulu-dululah ya, daripada dia KDI, daripada Lida ya. Meli ni seorang seorang penyanyi yang mana dia antara dia punya artikulasi tu sangat jelas didengar. Dia kita dengar dia macam Lesti ya, yeah? Kita dengar dia macam Lesti, sangat jelas didengar dia punya apa nama ni, dia punya aku menunggu
kalau dipanjangkan sikit, so kat situ dia tidak kurang gegarnya. Aku menunggu. Dia boleh juga buat macam tu. Aku kalau oktif je tu diubah sedikit, mungkin dia lebih cantik. Sebab situ dia macam agak overtension. Sebab itu kita dengar dia kurang cantik, kedengaran cantik. Menunggu situ. Kasih menunggu dia bermasalah apa kata menunggu. Dia boleh juga ubah oktif tu sebenarnya supaya dia kat situ kedengaran dia lebih lebih smooth ya. So, kat situ dia tak boleh bila apa nama dia punya riff itu rapat menunggu dia bila ini masalah dengan kosa kata. Sebab itu dia tak boleh overtension bila kita berjumpa dengan note yang macam ini. Dia tak boleh overtension dekat situ. Okay. Sini cuba kita dengar sikit sini. Selain kau aku tak mau membagi rasa curahan jiwa. Datanglah sayang, rinduku tak akan terhilang. Okay, di part ini kedengaran harmony. Kedengaran datang sayang, rinduku tak terbilang padamu sayang. Dekat situ dua-dua dia dia menjalankan fungsi harmony yang sangat tersusun, cantik dan smooth ya, dan lancar. Di situ kita dapat rasa di situ dia punya delivery tu, pembawaan dia tu sangat lancar. Okay, kesimpulan saya untuk ini satu opening yang sangat bagus ya. Opening yang sangat bagus, nyanyian daripada Wang Thailand dengan juga Meli Meli daripada Indonesia. So dia punya opening tu sangat bagus ya. Meli itu sudah memberikan mood yang betul ya, dan memberikan semangat yang betul ya, ruh yang betul kepada lawan yang battle itu Wang ya. Jadi sebab apa bila Meli itu dia punya indikator itu tinggi, jadi mau tidak mau Wang itu dia mesti berusaha untuk achieve paling tidak pun hampir kepada
standard indicator nyanyiannya Meli. Jadi dekat situ dia punya improvement tu sangat-sangat nampak. So saya nampak dekat sini, sebab itu sayang kalau malam tadi si Wang ini tersikir, memang sayang. Sebab saya rasa peserta dangdut yang sebelum-sebelum ini daripada Thailand, saya rasa yang terasa makam dangdutnya sangat Wang ni lah. Dia punya deep, dia kesat dramatik suara dia tu ada. Okay, itu sajalah analisis vokal saya untuk lagu Cukuplah Kita, Cukuplah Cinta, iaitu top 40 Dangdut Academy Asia Group 1. Okay, insyaAllah kita jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.